Ya, pemirsa Rai News di manapun berada, setelah kita mengikuti jalannya pertandingan di babak pertama dan kedua yang berakhir 1-1 antara Naga Mas FC melawan Arepa CFC. Ya, pemirsa, dan mari kita saksikan siapakah yang akan lolos masuk ke babak berikutnya. Adu penalti antara kesebelasan Naga Mas melawan Arepa CFC Pagar Batu. Ya, sahabat Rai News dimanapun berada, mari kita sama-sama saksikan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh,
Bang. Tunggu dibatalkan, doh. Nah, dia tengah sukun. Ah, ramai sekali nih. Ah, jadi dibotakin kalau menang. Para pemain Naga Mas FC berakhir adu penalti di siang hari ini.